Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan lana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Mustafa wa ala alihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan juri yang arif nan bijaksana, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam masa Arab yakni as-siyam. Kalau kita kaji dalam ilmu sorof, bahwasanya as-siyam ini merupakan bentuk masdar yang berasal dari soma yasumu soman siyam, yang memiliki makna menahan diri dari sesuatu. Puasa di bulan Ramadan sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim sedunia. Hal ini berlandaskan atas firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 juz 2 samping kiri pojok atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudaraku, mengapa kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Hal ini sebagaimana ayat yang saya sebutkan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lalu apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan bahwasannya takwa ini imtithalul awamirillah wajtinabut nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Saudaraku, sebagaimana kita tahu bahwasannya di setiap awal bulan Ramadan, masjid-masjid penuh ramai oleh jemaah sholat tarawih. Namun ironisnya saudaraku, semakin hari bulan Ramadan, semakin akhir bulan Ramadan, jemaah tarawih mengalami kemajuan. Bahkan mungkin di akhir nanti di bulan Ramadan, jemaah tarawih hanya tersisa satu saf saja. Yang lain kemana? Hal ini banyak dari jemaah di akhir-akhir bulan Ramadan ini berawal dari masjid sudah pindah pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi swalayan untuk membeli pakaian baru demi menyambut Idul Fitri. Padahal saudaraku, jika dalam ilmu perkuliahan terdapat kajian ilmu semantik yang mengkaji salah satunya keyword atau yang bisa disebut sebagai kata kunci, maka keyword dan puasa ini jadi sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, laisal 'id laisal 'id liman lam yasal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu wa taqwahu lazim. Bukanlah berhari raya bagi yang pakaiannya baru, namun berhari raya itu bagi yang taat dan ketakwaannya yang bertambah. Maka kesimpulannya saudaraku, dengan adanya bulan suci ini, semoga menjadi ajang untuk bermuhasabah diri kepada ilahi rohi, sehingga mendapatkan salah satu keutamaan bulan Ramadan, yakni sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang terdahulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.